itu logiko, maka dengan mudah kita bisa menjawab bahwa logiko adalah alat bermain. Logiko terdiri dari sebuah kemasan yang berisi lembar-lembar soal permainan, dilengkapi dengan satu frame yang nanti akan digunakan untuk bermain oleh anak-anak. Kalau ditanyakan kemudian, apa yang bisa didapat oleh anak-anak dari bermain logiko ini? Maka bisa disampaikan bahwa dengan bermain lewat logiko ini, anak-anak akan dikembangkan pengetahuannya, kemudian juga sikap-sikapnya, dan terakhir melalui pengetahuan yang luas dan mendalam dan sikap yang baik, anak-anak akan diajak oleh permainan ini untuk mampu membuat keputusan dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Bagaimana proses logiko dibuat? Para guru berkumpul, kemudian mereka berkreasi. Oleh Finkel Verlag, sebuah penerbitan di Jerman, hasil karyanya kemudian disaring, dipilih, dan ditemukanlah sebuah alat atau metode bermain yang kemudian diberi nama logiko. Nah, pada awal tahun 1993, para guru kemudian mencoba alat yang ditemukan itu di sekolah-sekolah mereka. Apa yang ditemukan? Dalam waktu singkat, logiko digunakan di berbagai sekolah dasar di Jerman. Bahkan pada tahun berikutnya, logiko telah dipergunakan di hampir seluruh negara di Eropa. Pada tahun itu pula, logiko telah mendapatkan penghargaan luar biasa dari sebuah lembaga internasional tentang pendidikan tentang sebuah penemuan metode baru pengajaran dari World Didact. Dan untuk selanjutnya, pada tahun-tahun kemudian, logiko juga mendapatkan penghargaan dari berbagai lembaga yang cukup prestisius, dan itu menandakan bahwa logiko memang pantas untuk dipergunakan bagi anak-anak guna bermain. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana logiko bisa sampai ke Indonesia? Nah, ini yang menarik. Ketika kita menemukan dan mengetahui bahwa anak-anak di Indonesia juga sama seperti anak-anak di dunia lain, di dunia negara-negara lain, mereka kurang porsi bermain dalam dunianya. Kami penerbit percetakan Canisius juga melihat yang hal yang sama. Dengan keprihatinan bahwa anak-anak kurang bermain dalam kehidupannya, bahwa itu adalah dunia mereka, kami mencoba mencari dan menemukan apakah ada alat bermain yang sungguh bermanfaat bagi anak-anak di Indonesia. Akhirnya kami menemukan logiko, dan penerbit Canisius adalah satu-satunya penerbit yang mendapat lisensi untuk menerbitkan logiko di Indonesia. Manfaat logiko bagi anak-anak tentu banyak yang dapat kita bisa katakan. Pertama, dengan bermain logiko, anak-anak akan dikembangkan pengetahuannya. Dari setiap lembar, logiko mengandung berbagai pengetahuan yang baru dan berada di sekitar anak-anak. Kemudian, bagi anak-anak yang bermain logiko, mereka akan mengembangkan sikap-sikap yang baik dan utama bagi kehidupan mereka, seperti misalnya rapi, jujur, tertib, selanjutnya komunikatif, ramah, dan lain-lain untuk bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Ada yang lebih menarik, bahwa dengan pengetahuan yang baik dan sikap yang baik, anak-anak akan terbantu melakukan keputusan-keputusan dalam menjawab persoalan-persoalan yang berada di dalam logiko. Sehingga akhirnya, anak-anak akhirnya terlatih untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan hidup yang mereka hadapi. Bila ada pertanyaan, apakah anak-anak yang bermain logiko memerlukan pendampingan? Maka kita bisa menjelaskan bahwa logiko dimaksudkan untuk membangun kemandirian anak-anak dalam bermain. Jadi, sebaiknya orang tua hanya mengajarkan atau mendampingi anak sekali dua kali. Untuk selanjutnya anak-anak biarlah bermain sendiri. Karena banyak hal anak-anak lebih menguasai materi daripada orang tua. Karena seringkali orang tua lebih banyak menggunakan logika, sedangkan anak-anak akan lebih banyak menggunakan sifat kekanak-kanakannya yang kurius, ingin tahu banyak, dan akan suka bertanding untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sangat menantang dari logiko ini. Tujuan diciptakan logiko adalah untuk membantu anak-anak untuk berkembang secara holistik, secara menyeluruh. Apanya yang menyeluruh?
anak-anak dikembangkan pengetahuannya supaya lebih luas menguasai pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekitarnya. Kemudian sikapnya dikembangkan jadi anak yang berbudi luhur, berbudi baik. Dan akhirnya dengan pengetahuan yang luas dan budi baik, anak-anak akan dewasa dalam mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. Demikian secara menyeluruh. Namun kita bisa melihat bahwa melalui alat-alat ini secara detail sangat dipikirkan dan sudah diteliti bahwa dengan kotak atau frame yang semacam ini, anak-anak akan melihat warna, kemudian tertarik pada dunianya. Kemudian anak-anak akan mencoba menggeser tombol-tombol yang ada pada frame ini. Dengan memegang tombol melalui jari telunjuk dan ibu jari, anak-anak akan dilatih motorik halusnya untuk kemudian setelah dewasa bisa mengerjakan berbagai hal dengan benar. Kemudian dari lembar-lembar yang tersedia, Logiko mengajak anak-anak untuk menguasai pengetahuan-pengetahuan di sekitar mereka. Warna, ukuran, perbedaan, kemudian berbagai hal yang terkandung di dalamnya merupakan pengetahuan-pengetahuan yang tidak akan habis digali karena banyaknya. Logiko sekarang ini tersedia dalam 3 jenis. Yang pertama, Logiko yang berwarna hijau, bisa disebut sebagai Logiko Primo, adalah Logiko yang diperuntukkan bagi anak-anak TK dan pra-TK, artinya playgroup dan berbagai anak yang sering kali berkumpul pada penitipan anak. Kemudian yang kedua, untuk anak-anak kelas 1-2 SD, adalah Logiko Biru atau Logiko Piccolo untuk anak-anak di kelas 1-2 dengan berisi tentang pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Dan yang ketiga adalah Logiko Maximo atau Logiko Merah diperuntukkan bagi anak-anak kelas 3 SD ke atas sampai dengan kelas 6. Yang sudah tersedia adalah bahasa Inggris, matematika, dan juga pengetahuan umum. Setiap kemasan ini, di dalamnya terdapat buku-buku seperti ini. Pada Logiko Primo, terdapat 8 buku, Piccolo 10 buku, dan Maximo 8 buku. Pada setiap buku ini, kita bisa melihat, di dalamnya terdapat lembar-lembar soal terlepas. Masing-masing buku terdiri dari 16 lembar dan dicetak dalam warna-warni yang menarik. Kemudian selain buku-buku ini, setiap tingkatan tadi untuk anak-anak kemudian kelas 1-2 SD dan kelas 3 SD ke atas masing-masing dengan frame yang berbeda. Logiko Primo untuk anak-anak kecil menggunakan tombol-tombol yang besar dengan jumlah yang sedikit, dilanjutkan dengan Logiko Piccolo dengan 10 tombol yang berbeda, dan terakhir Logiko Maximo dengan 18 tombol yang menandakan tingkat kesulitan yang meningkat dari yang mudah menjadi semakin sulit. Apabila Anda memiliki satu set Logiko, maka Anda perlu periksa apakah sudah terdiri dari buku-buku seperti yang tertera dalam spesifikasinya, kemudian dikemas dalam satu box yang menarik, dan dilengkapi dengan satu frame yang menjadi kesatuan dari sebuah produk Logiko. Sekali lagi, buku-buku dan frame adalah satu kesatuan dari produk Logiko. Ada catatan untuk Logiko dengan materi atau isi bahasa Inggris. Seringkali orang bertanya, ini untuk kelas berapa? Pada informasi awal disampaikan bahwa Logiko Piccolo untuk kelas 1 dan 2, sedangkan Logiko Maximo diperuntukkan untuk kelas 3, 4, 5, 6 sekolah dasar. Namun kita tahu di Indonesia, bahasa Inggris bukanlah bahasa ibu. Sehingga kami boleh mengkategorikan bagi Anda sekalian, Logiko Piccolo adalah Logiko yang menyajikan pelajaran bahasa Inggris bagi mereka yang awal belajar bahasa Inggris atau pada tingkatan beginner. Sedangkan Logiko Maximo
menyajikan pelajaran bahasa Inggris yang sedikit lebih rumit, maka kita bisa mengatakan logiko bahasa Inggris maksimum ini diperuntukkan bagi mereka yang belajar bahasa Inggris pada tingkatan intermediate. Orang tua seringkali khawatir kalau anaknya lemah dalam hal matematika. Kita mengetahui bahwa pengetahuan kini telah diciptakan dengan berbagai sisi yang sungguh menarik. Tetapi sampai dengan sekarang, anak-anak seringkali masih merasa berat dan takut belajar berhitung. Kita menyajikan logiko yang sangat alternatif untuk pelajaran berhitung bagi anak-anak. Anak-anak yang belum mengenal bilangan akan diberi gambar-gambar sebagai lambang-lambang yang akhirnya bisa dijadikan sebagai lambang bilangan. Gambar-gambar ini akan sangat membantu anak-anak dalam mengklasifikasi dan melogika berbagai hitungan. Kemudian, logiko juga punya ciri khas yang sangat menarik bahwa untuk kelas 1 SD hanya tersedia angka 1 sampai dengan 20. 1 sampai dengan 20, tidak lebih. Tetapi yang lebih mendasar adalah bahwa logiko mengajarkan bagaimana operasional hitungan menambahkan, mengurangi, membagi, dan mengali dengan sangat mendasar, bukan hafalan, tetapi digunakan dalam pengambilan keputusan. Sehingga anak-anak bukanlah menghafal, tetapi anak-anak menggunakan berhitung dalam keperluannya memenuhi pelajaran. Sehingga dalam konteks ini, anak-anak akan langsung belajar bagaimana menggunakan berhitung dalam keputusan-keputusan yang mereka ambil sehari-hari. Para guru di kelas juga seringkali bertanya-tanya, bagaimana logiko bisa digunakan di dalam kelas? Dengan box yang sedemikian, pasti akanlah menjadi sangat banyak alat-alat. Demikian bisa kita jelaskan, bahwa dengan kelengkapan lembar-lembar logiko pada satu kemasan, katakanlah Piccolo, terdapat 10 buku yang berisi 16 lembar. Maka kita dalam satu kemasan akan mempunyai 160 lembar. Apabila kita mengajar kelas 1 SD dengan murid sekitar 40 anak, maka dengan satu kemasan ini, satu anak akan sudah mendapatkan 4 lembar soal. Sehingga yang perlu ditambahkan adalah frame-frame dalam jumlah yang lebih banyak. Bisa satu frame digunakan satu anak, itu berarti memerlukan 40 frame, atau satu frame digunakan untuk dua anak, tiga anak, empat anak, secara bergantian mereka akan mengerjakan logiko dan kemudian akan terbangun kerjasama yang baik antara satu murid dengan murid yang lain. Ada juga orang yang bertanya, apakah logiko bisa digunakan bagi anak-anak yang lemah mental, autis, superaktif, bahkan hiperaktif? Ya, tentu kita bisa mengatakan bahwa logiko memang tidak diciptakan untuk mereka. Tetapi logiko dapat membantu anak-anak demikian untuk semakin mampu berkonsentrasi. Katakanlah, bagi anak yang lemah mental, untuk mengatakan warna tombol ini merah, tentu memerlukan waktu yang lebih lama dalam latihan bermain. Maka, anak-anak yang sedikit di bawah rata-rata kemampuannya akan menggunakan alat ini dalam melatih konsentrasi, meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam berbicara maupun menggerakkan atau menggunakan otot-ototnya. Sebaliknya, bagi anak-anak yang hiperaktif, seringkali alat ini digunakan untuk melatih konsentrasi, untuk menukik fokus pada gambar-gambar yang ada, untuk memilih, melihat, membandingkan, dan lain sebagainya. Apa kelebihan logiko dibandingkan dengan alat bermain yang lain? Seringkali orang berpikir-pikir, sebenarnya alat bermain toh sama saja. Tidak. Logiko, selain memiliki lembar-lembar pengetahuan yang terkandung di dalamnya, logiko juga mengembangkan anak secara menyeluruh. Ingat, pengetahuannya dikembangkan, sikapnya dikembangkan, dan juga keterampilannya dikembangkan. Sedangkan tidak semua alat bermain mengembangkan ketiganya. Maka logiko bisa dikatakan alat bermain yang punya kelebihan untuk mengembangkan secara holistik.
seorang anak. Kelebihan lain dari logiko adalah bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita menemukan sesuatu yang benar didapatkan dengan sangat lama. Logiko melatih anak-anak untuk cepat membuat keputusan dan menghasilkan hasil keputusan yang sedikit kesalahan. Maka dari logiko ini anak-anak diajak untuk bermain agar mereka lebih teliti, melihat satu persatu, fokus, cermat, dan tentu akhirnya hasilnya benar dengan cepat. Kini, logiko telah digunakan hampir di negara-negara seluruh dunia dan sekaligus dimasukkan dalam kurikulum sekolah-sekolah mereka. Di seluruh Eropa, di berbagai negara Timur Tengah yang menggunakan bahasa Arab, dan terakhir logiko diproduksi besar-besaran secara massal di Cina. Sekarang tinggal kita bagaimana di Indonesia menggunakan alat logiko bagi anak-anak untuk bermain supaya generasi bangsa Indonesia ke depan menjadi generasi yang berkualitas. Kita siapkan satu set logiko yang sesuai dengan kebutuhannya, semisal ini untuk anak-anak pra-TK dan TK, kemudian mengambil satu frame yang sesuai dengan peruntukannya, dan kemudian anak diajak untuk mengenal frame ini. Bisa dengan mengajak mereka mengatakan warna-warna tombolnya, merah misalnya, kemudian biru misalnya, dan seterusnya. Kemudian setelah itu anak diajak memilih salah satu lembar yang sangat diminati. Misalnya katakanlah lembar ini. Maka anak diajak atau dilatih untuk memasukkannya sendiri ke dalam frame ini melalui celah yang tersedia. Jangan terbalik, karena di setiap lembar ini ada dua sisi. Kita memasukkan lembar yang memiliki tulisan-tulisan perintah yang harus dilakukan dari lembar ini. Nah, setelah lembar dipasang, kemudian tombol diturunkan pada posisi di bawah semua, baru kemudian anak-anak melihat di sekitar lembar ini ada tombol-tombol yang warnanya sesuai dengan tombol-tombol di bawah. Sesuai dengan perintahnya, maka anak-anak akan menggeser tombol ini sesuai dengan perintah itu ke sisi yang lain. Demikian. Kemudian warna yang lain, dan seterusnya. Kemudian setelah selesai, anak-anak diminta untuk mencabut sendiri lembarnya, dibalik, kemudian dimasukkan kembali, dan kemudian dilihat apakah warna tombol yang tersedia itu sama. Karena dengan sama, maka anak-anak mengerjakannya dengan benar. Karena dapat saja terjadi demikian, warna orange dan kuning pada satu tempat karena anak salah menafsirkan. Kita bisa mengatakan kepada anak-anak untuk mengembalikan tombol ini, membalik kertasnya, kemudian mengulang, mengerjakannya kembali tanpa ada tendensi untuk menekan atau menyalahkan. Logiko digunakan untuk mengajak anak-anak tanpa tendensi kesalahan, tetapi untuk menyelesaikan semua persoalan dengan baik secepatnya. Di mana anak-anak bisa menggunakan logiko untuk bermain? Anak-anak dapat menggunakan logiko di dalam sekolah ketika kelas berjalan sebagai alat pendukung atau alat peraga, dapat juga digunakan pada saat istirahat senggang, dan banyak anak-anak menggunakan logiko bermain pada saat melakukan perjalanan, ketika di dalam kendaraan, di dalam mobil misalnya, kemudian ketika pergi bersama ibunya ke mall belanja, atau berwisata bersama keluarga di berbagai tempat yang menarik dan indah di Indonesia.